Sebuah momen pada laga puncak pencaksilat Asian Games 2018 menghebohkan jagat maya. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PB IPSI Prabowo Subianto terlihat merayakan kemenangan atlet pencaksilat Hanifan Yudani Kusuma dengan berpelukan. Momen ini berawal saat Hanifan Yudani Kusuma yang baru saja dikalungi medali emas setelah berhasil menaklukkan andalan Vietnam Thai Lin Nguyen naik ke tribun VIP tempat Jokowi dan Prabowo duduk menonton pertandingan. Hanif melakukan aksi di luar dugaan usai kemenangannya. Ia mencium tangan Jokowi dan Prabowo serta mengakhirinya dengan sebuah pelukan erat. Para penonton yang memadati venue cabang pencaksilat pun berteriak antusias menyaksikan momen langka antara Jokowi dan Prabowo. Sebelumnya Prabowo terlihat menyambut Jokowi yang hadir dalam pertandingan puncak di Padepokan Pencaksilat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta sejak Rabu siang.